lagi di channel YouTube aku, Dia Fadila. Yeay. So, so kali ini aku bakalan ngapain ya? Aku bakalan unboxing LOL yang mainan bocah gitu. Aku juga masih bocah. Jadinya aku mau gaya-gayaan kayak orang-orang kayak buka-buka kayak unboxing LOL ini. Jadi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalian klik dulu ya tombol subscribe-nya di sini. Terima kasih yang udah klik tombol subscribe. Jadi di sini surprise-nya itu ada 7. Yang satu secret message, itu kayak surat rahasia lah ya. Yang kedua, collectible sticker, jadi itu ada stikernya gitu. Terus yang ketiga ada instruction, jadi itu ada penjelasannya mungkin. Terus yang keempat ada water bottle, gak ngerti aku juga. Terus yang kelima ada aksesoris, yang keenam juga ada aksesoris, yang ketujuh ada doll, yaitu doll boneka. Nah, langsung aja kita buka. LOL-nya masih disegel, jadi tuh aku gak tahu. Jadi aku baru pertama kali juga, jadi mohon maaf kalau misalkan ada kurang gak ngertinya. Jadi ya kita buka aja. Kosong, gak ada apa-apa lagi. Nah guys, jadi bentuknya bulat. Iya lah bulat. Nah guys, tuh sini ada 7 surprise-nya. Langsung aja kita buka-bukanya dari mana? Dari sini mungkin. Dari sini. Yeay. Ah, terhenti. Dah. Yang pertama sudah dibuka. Lalu ada lagi. Mana kancingnya? Nih kancingnya di sebelah sini. Keras banget sih. Maaf ya agak kasar. Karena susah. Gimana sih? Oh gini. Ini guys. Jadi kayak sliding gitu deh. Kretek 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 tek tek tek. Tuh putus mu. Guys, aku nyari dulu. Ini dia slatingnya di sini. Agak menyok, agak mencong. Yeay, habis. Dah, bangun pulang. Tanda. Jadi itu di sini nggak tahu kenapa ini ada bolongan di sini, ada ini di sini. Jadi gimana sih? Mungkin dari atas dulu ya. Dari atas dulu gak sih? Dari atas dulu kali kita buka. Wah, jadi sini aku dapat kue. Kayak kue-kuehan ya. Kayak kue-kuehan. Jadi aku dapat itu satu. Kita aja. Terusnya ini lagi nih. Dibuka gak bisa. Oh, di atasnya ada. Oh, jadi ini nyatu gitu guys. Sini ada, wah. Oh my god, ini aku taruh sini dulu. Yang ini aku taruh lagi. Wah, jadi aku dapet botolan kayak gini, botol susu. Tapi di sini ada dalamnya. Aku dapet tas. Terus aku dapet ini tadi kue yang tadi. Aku dapet ini buat apa?
buat tas. Tas? Masa sih tas? Aku dapat bando. Ini lucu banget bandonya dong. Bunny. Aku dapat bonekanya. Lucu banget. Lucu banget dong. Coba aku baca mungkin di sini. Ini ada instruksinya di sini. Oh. Nih, di sini ada bacaannya tapi gambar doang, nggak ada tulisan apapun. Ya udahlah. Terus di sini aku dapat stiker, stiker. Lucu banget dong. Nggak bisa fokus. Lucu banget dong. Sini dapat stiker lagi. Ini cara maininnya gimana sih? Jadi aku nggak ngerti cara maininnya gimana. Kalau rambut, kalau coba aku mau coba. Aku mau nyoba satu-satu. Ini aku mau iniin. Tapi lucu banget warnanya, Pi. Oh, terbalik. Jadi gini mungkin. Sini aku kerambutin. Jadi tuh dia ada di belakangnya gitu, ada bolongan gitu, guys. Di sini sama di sini. Wah, bisa dong. Lucu banget. Ini bakal aku kasih nama Dipu. Dipu, lucu banget kamu. Terusnya ini ada empengan susu. Ini bisa dibuka gak sih? Aku tuh kepo. Coba mimi dong. Enggak guys, gak bisa. Nah gitu guys. Jadi mimi cucu. Terusnya yang satu lagi kayak buat belanja gitu mungkin di sini. Tada. Ini lucu banget dong. Terusnya aku dapat apa lagi? Dapat ini mungkin. Ini tuh kayak kue gitu tapi kayak tau kalian tau mainan nggak sih yang gitu-gitu? Kayak mainan dulu di Android, di iPhone juga ada mungkin. Ya mungkin gitu, mungkin ini stikernya aku mau taruh di tasnya ya. Ini aku mau taruh di tasnya ini. Ini badannya nggak bisa. Jadi badannya aku taruh lagi. Ini mungkin aku mau taruh di tasnya dia. Yang lucu banget ini. Ini. Mau taruh sini guys. Tada, lucu banget dong. Dah, aku cuma dapat itu doang. Aku juga sebenarnya iseng-iseng aku buat video ini. Kalau misalkan kalian suka, mungkin aku lanjutin. Kalau misalkan kalian apa sih kak film video apa sih ini? Video apa nih? Ya udah, aku nggak usah beli lagi. Juga boros mungkin aku kalau misalkan aku beli ini lagi. Ya udahlah. Tadi kalau ini buat apa sih? Kayak menurut aku sih kayak tas gitu. Cuma kalau tas gitu kayak kegedean gitu. Masa buat di pala? Pala kegedean juga. Tasnya kecil sekecil ini. Buat apa dong? Kalau kalian yang tahu gunanya ini buat apa, kalian komen aja di bawah. Aku juga gak ngerti. Di sini tuh kayak ada lope-lope gitu. Terus kayak peniti gitu loh. Tuh guys, jadi aku mau roll lagi. Mungkin dia, aku gak ngerti juga ini salah ngeletakinnya apa emang begini. Tapi kok bingung akunya. Jadi mungkin aku gak bisa. Mungkin aku taruh lagi di
sini. Di mana sih tadi? Aduh. Di sini. Oh iya. Nah, iya mungkin di sini. Terusnya aku tutup lagi. Op. Tutup lagi. Video ini jangan lupa kalian like, comment, and subscribe ya channel YouTube aku dan share juga ke teman kalian. Dadah, see you di next video selanjutnya.